Hasil panen dari tanaman hidroponiknya mau dibawa kemana gitu. Jadi kita sarankan untuk mereka juga belajar mengenai penjualan melalui media sosial agar mencakup keuntungan yang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini sangat berguna sekali bagi masyarakat kami, Pak, untuk selanjutnya dan bisa dikembangkan, dan jangan sampai hanya sampai di sini aja. Di Dusun Tanah Ampo kita melakukan edukasi terkait hidroponik. Kenapa hidroponik? Karena sebelumnya teman-teman Region Jatim Balinus ini punya program, targetnya adalah untuk kelompok wanita tani. Ada 25 anggota kelompok wanita tani, mereka punya program namanya Vertical Garden. Nah, hari ini mereka diberikan edukasi terkait hidroponik. Nah, tidak hanya edukasinya saja, tapi juga terkait digital marketing. Nah, itu dilakukan oleh teman-teman relawan semua untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat, menambah penghasilan ibu-ibu kelompok wanita tani, tentunya dalam rangka untuk mendukung SDG atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, poin 8, untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, harapannya semuanya untuk bisa meningkatkan dampak positif kepada masyarakat.